Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaka wa'dah wa nasara abdahu wa a'azza zundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha Allahu Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Biasa suaranya, suaranya. Ini benar juga ya. Ada pepatah yang bilang don't judge the book by the cover. Jangan lihat tongkrongan tampilannya saja. Ya ini kayaknya tampilan tongkrongan mungkin penampilan preman tapi hati beriman ini kira-kira. Oh, amin, amin. Aduh. Om tadi kira mau nyanyi lagu reggae. Okay. Ternyata takbir. Ya sudah. Minalaizin wal faizin. Oh ya sekaligus ya untuk hadirin hadirat dimanapun Anda berada, Om Wai dan seluruh keluarga besar iTalkShow with BIS mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallah minna wa minkum. Ya. Ya, silakan duduk. Yaitu Mas Kuping Topa. Ya. Namanya siapa aslinya? Nama aslinya saya itu, Om mau tahu banget apa pengin tahu? Sangat pengin tahu. Oh, sangat pengin tahu. Nama saya adalah Sofyan Alop, tapi kalau dipanjangin namanya Sofyan I love you. Oh. Asik. I love you too, Sofyan. I love you too. Cuping itu artinya apa sih? Cuping. Ikatan itu gimana? Enggak, Cuping itu sebenarnya nama kecil saya di kampung. Namanya Cupin. Tapi saya bukan saudaranya Ipin sama Upin, Om. Oh, bukan ya, Ipin, Ipin. Ya, Om ya, ya. Tahu gitu. Cuping. Jadi nama kecil itu artinya lincah, imut. Oh, lincah, imut. kamu juga imut sampai sekarang. Cuma agak gimbal gitu aja. Gimbal tapi imut ya kan? Kita dari mana asalnya? Saya dari Tidore, Om. Tidore. Tidore itu dekat Pulau Ternate. Oh, dari Ternate kalau mau ke Tidore kan kita naik perahu biasanya. Betul sekali, next. Lewat ada Gunung Gamalama. Ya. Ah, Om pernah ke sana. Oh. I've been there. Tapi ya terus terang aja, Om agak surprise, kaget ini lihat Cuping yang selama ini kan di sebagai aktor laga kan suka berantem antem tuh di. Betul sekali, Om. Di film apa beneran suka berantem anda itu sebenarnya? Saya beneran sih enggak, tapi dulu waktu kecil suka berantem. Suka berantem. Akhirnya terbawa pada saat saya main film juga. Oh gitu. Ini ada aksinya Cuping Topan nih. Wah, dalam film laga, coba putar dong. Ini kaki saya udah mulai pingin gerakan nih, Om. Oh iya? Dalam iya, latihan. Ini memang anda spesialis film laga ya?
Spesialis sih enggak, cuma karena sesuai dengan karakter, karena passion saya lebih banyak ke film action. Saya terinspirasi dengan sebuah film judulnya dulu Miss Impossible. Mission Impossible. Mission Impossible. Okay. Mulai dari situ, akhirnya suatu ketika saya mimpi. Saya mimpi saya main film, jadi setiap saya tidur itu gerakan saya, pokoknya kalau ada teman-teman yang tidur di samping saya selalu refleks om. Jadi nendang. Ngapain aja kamu nendang-nendang? Iya nendang orang. Nendang, tidur, mukul. Akhirnya suatu ketika saya hijrah ke Jakarta, saya casting, melewati sebuah proses casting. Dan waktu itu yang datang juga banyak, karena casting ribuan, dengan latar belakang bela diri yang berbeda-beda. Dan waktu itu saya, karakternya cocok, pas. Ini pasti namanya, jahat antagonis. Betul, pasti. Iya kan? Antagonis, tidak apa, jadi apa kamu di situ? Saya jadi Machete Gang, atau apa Gang Timur. Kalau di luar, di film luar itu namanya Machete Gang, jadi Gang Golok. Geng yang bawa golok. Oh, yang bawa golok. Bawa pedang. Oh, selalu bawa golok. Iya, selalu bawa pedang itu. Yang menarik adalah Anda itu viral bukan karena jadi bintang laga. Betul sekali, Om. Bukan, tapi tiba-tiba ada video ketika Anda jadi imam ceritanya. Ya. Nah, itu coba lihat. Was'au ila zikrillahi wa dharul bai'i dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. فَإِذَا قُرِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Ini waktu itu saya pernah terlibat sebuah ajang internasional. Saya masuk panitia di Asian Para Games untuk kaum difabel. Oh, untuk kaum difabel di mana? Difabel di Jakarta. Di Jakarta, 2018 okay. Waktu itu. Waktu itu hari Jumat. Kita sedang sidang pleno perdana bersama teman-teman panitia, kemudian ada abang saya namanya Pak Raja Sabto Oktohari. Kita datang ke Hotel Bidakara, situ sidang pleno. Setelah selesai acara, tiba masuk maghrib. Jadi saya selalu kumpul beberapa teman-teman yang kadang-kadang mereka baru belajar untuk sholat, baru belajar untuk ngaji. Saya ajak mereka untuk sholat jamaah maghrib. Nah tiba-tiba saya melihat seorang tokoh ulama dan juga public figure dari di Maluku Utara. Beliau juga seorang tokoh gubernur di Maluku Utara namanya Pak Haji Abdul Ghani Kasubah. Nah, saya Cupin atau Topan sebagai seorang daerah, respect dong, ingin berdiri, kemudian menyamperin beliau, bersalaman sama beliau. Dan ketika saya samperin yang kedua kali, saya dihalangin oleh dua ajudan pribadi, dua bodyguardnya. Nah, makanya saya duduk kembali sambil berenung, berpikir, ya Allah, apa yang salah dengan diri saya gitu. Akhirnya saya mikir-mikir, apa ya, jangan-jangan percaya, lihat kamu potongannya ya, kayak waktu begini. Waktu itu beriokannya lebih ini kira-kira lebih sangar mau nagih utang atau apa. Iya, gitu. Benar sekali. Benar sekali, Om. Akhirnya saya duduk, saya mikir-mikir, ya Allah. Jangan-jangan Pak Haji, Pak Gubernur, dia pikir saya ini preman datang ke sini mau nagih utang. Iya. Atau jangan-jangan dipikir saya ini mahasiswa mau datang ke tempat itu meminta sumbangan. Minta sumbangan, iya. Udah, masuk maghrib. Saya ajak teman-teman, kita sholat bareng. Nah, tadinya saya nggak mau tuh, Om. Ya, saya selalu persilahkan teman-teman yang lain untuk imam. Ya. Karena mereka udah tahu saya terbiasa imam di kantor bersama mereka, hanya saya dipersilahkan imam. Dan waktu ketika saya maju, itu Pak Haji, Pak Gubernur udah selesai sholat. Dia langsung lihat. Mungkin dalam hatinya dia, dalam bahasa dia, apa mungkin ya? Seorang gondrong penampilan seperti ini jadi imam. Dan karena harinya hari baik, hari Jumat, saya baca dua surat yang bertepatan dengan hari Jumat. Yaitu pertama saya baca surah Al-Kahfi. Oh iya. Yang kedua yang tadi, yang viralnya surah Al-Jumu'ah. Surah Jumu'ah, nah, ya. Ketika saya baca surah Al-Kahfi, saya selalu spontanitas dengan irama yang saya punya. Tadinya Pak Gubernur udah hendak mau keluar pergi. Dia udah sampai keluar ke pintu keluar, balik lagi masuk, duduk di pojok yang tadi dia sholat sambil mendengar. Terus dia manggil salah satu ajudan pribadi. Hai. Syam, sini. Tuh, coba kalian dengar. Kalian lihat. Gondrong-gondrong aja bisa jadi imam, bisa bawa imam. Masa kalian gak bisa? Akhirnya Pak Gubernur bilang sama ajudan pribadi, kamu ambil handphone, tolong rekamin dia. Ternyata, salah satu dari ajudan pribadinya itu inisiatif beliau live melalui Facebook. Okay. Jadi live, siaran langsung. Oh, iya. Dan kita gak tahu ya, saya pikir ya sholat karena itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sholat aja. Dan besoknya itu saya dapat informasi dari salah satu teman yang kerja di daerah. Dia kabarin, mana video viral dengan bahasa daerah. Video kamu viral. Saya bilang viralnya di mana? Di Facebook. Ah, nggak percaya, nggak mungkin lah orang kita cuma sholat biasa aja masa video viral. Nah,
Hari itu saya lihat 500 ribu yang nonton. Wih. Om, gak lama kemudian 1.500.000. Di situ saya merinding. Ya Allah. Saya merinding sampai saya hampir nangis, saya nahan sampai saya bertanya dalam diri, "Ya Allah, ini teguran apa nih?" Ya benar, saya dapat informasi itu setelah video viral. Setelah saya cross check lagi, nah Pak Gubernur tadi dia pikir saya memang mahasiswa. Karena pernah ada kejadian sebelumnya, ada mahasiswa yang penampilan gondrong, acak-acakan, pernah datang ke kantor bidakara, beliau membawa ini. Ujung-ujungnya? Amplop, ujung-ujungnya. Oh, iya. Jadi dipikirnya kesannya saya sama seperti mahasiswa. Oh, ya ternyata beda ini ya. Nah, pengen tahu kan ngajinya? Sebenarnya dia kayak apa kan? Ya, tapi jangan kemana-mana ya, masih di Talk Show with BHS. Assalamualaikum, kembali lagi dalam Talk Show with BHS bersama Om Wahid The Miracle dan Cuping Topan. Ya. Coba ini coba ditirukan Imam Masjidil Haram yang jadi favoritnya banyak ulama, banyak umat Islam yang umroh atau haji di sana itu. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alan falah. Qad qamatis shalatu, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Waduh, itu belajar berapa lama kamu niruin Imam Sudais? Cukup lama, harus. Kita harus dengerin terus berkali-kali baru bisa meniru. Oh. Meskipun gak begitu sama 100%, tapi ada mirip, ada bisa mengarah ke sananya. Kamu hafal Quran sudah ya? Hafiz. Alhamdulillah dibilang hafiz, ya ada beberapa surah-surah yang suka saya baca. Oh, dan saya lagi mulai menuju ke sana, bagaimana bisa menghafal 30 juz. Surah-surah favorit hafal lah ya? Ya, insya Allah Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, kemudian Al-Mulk. Topang, ya. Om jadi ingat itu ada surat Al-Quran yang banyak nyindir Asma'ul Husna. Betul sekali Om. Kalau nggak salah itu di surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ya. Ayat paling antara terakhir itu di posisi paling... Ya. Ini saya bukan satu. Iya, iya. Posisi paling tengah ayat 22 sampai 23. 22 23. Ya. Ya coba TikTokan coba ya. Aduh, saya harus buka mushaf nih lupa nih. Iya, iya. A'udzu dari Om dulu. Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Masyaallah. Dulu. Huwallahu alladzi la ilaha illahu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir Subhanallahi Amma Yushrikun Wallahul Khalikul Bari'ul Wallahul Khalikul Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul Asma'ul Husna Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Masya Allah, ternyata omnya hafal juga. Ya, kecil-kecilan lah kita ya kan. Ngomong-ngomong dulu, ceritanya gimana sih anak kok sampai hijrah? Hijrah dalam arti pindah beneran dari Tidore sana ke Jakarta. Saya dari kecil itu punya impian, ya Allah, pingin jadi artis. Ternyata kesampaian. Nah, awal mulanya saya kuliah dulu di Makassar. Waktu saya kuliah saya nggak selesai. Di Makassar di mana kuliahnya? Saya kuliah di Alauddin, di UIN Alauddin. Fakultas? Nah, ini lucu Om. Ah, fakultas apa? Saya ini kan sebenarnya basicnya dari jurusan akuntansi. Weh. Ekonomi. Iya. Ketika waktu saya kuliah di Makassar, saya ambil pendidikan bahasa Arab, Om. Adab, fakultas adab? Enggak, tarbiyah. Oh, tarbiyah. Pendidikan tarbiyah. Bahasa Arab. Oke. Okay. Akhirnya saya enggak selesai sampai semester 4 kewalahan. Mulai dari situ saya hijrah ke Jakarta. Oh. Enggak selesai kewalahan kenapa? Susah ya? Susah. Karena saya enggak basically untuk apa ya, menjadi seorang guru enggak ada sih, walaupun meskipun almarhum papa saya seorang guru, tapi saya merasa bahwa saya tidak sanggup dan tidak mampu. Saya pernah ikut sebuah ajang pemilihan model di mana di situ saya
dipilih sebagai juara favorit di antara beberapa model yang ada. Oh, awal mulanya dari situ. Model? Saya mantan model apa? Juga. Saya juara favorit cover boy Aneka Yes 2006. Waduh, masih ingat caranya jalan di waduh, apa? Waduh. Padahal, sama Om juga pernah. Oh, dulu. Om, kan yang ngajarin Om waktu itu. Om. Ya, gimana cara mudik? Waduh. Waduh, Nus. Waduh. Saya enggak pernah. Ada berapa matinya nih? Waduh. Ini masih fase. Terus film laga yang terkenal kan Raid ya? The Raid Redemption. Itu saya termasuk orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Kenapa? Karena pada saat saya casting itu sutradara semua hadir, ada produsernya, ada sutradaranya, dan semua kru-kru film di situ. Ketika awal pertama kali saya casting, langsung dipilih sama sutradaranya langsung. Oh. Saya suka karakter kamu karena waktu yang dicari casting. Ya waktu di casting, karena yang dicari sesuai dengan kebutuhan yang mereka cari. Emang waktu casting kayak gue apa waktu itu? Kamu gimana nggak waktu casting? Gini sutradara nih. Iya. Om Wai. Coba acting, action. Maaf, okay, saya pulang aja, Om. Ya, Pak. Gitu. Pada saat kita sudah terpilih, itu kita harus melewati proses namanya latihan koreo. Latihan fisik dulu, sebelum koreo kita latihan fisik. Latihan fisiknya kurang lebih sekitar 4 bulan. Dan itu latihannya dari jam pagi, karena on time, jam pagi sampai jam 12 istirahat, dari lanjut lagi jam 1 sampai jam 4. Dan itu saya 4 kali muntah. Ya Allah. Belum lagi pada saat syuting, ada adegan yang memang pukul beneran. Beneran ya? Beneran. Ditendang-tendang beneran, cuma hanya bagian muka aja yang memang. Kalau muka kita lost control, ya kena risiko. Ya Allah, siapa yang nendang itu? Ya, Iko Wise. Siapa yang nendang? Wah, itu Mas Iko Wise. Siapa? Iko Wise, Pak. Iko Wise, sudah berani kita. Iko Wise. Iya. Saya ditendang. Kita bintang cewek gitu yang ditangkap. Iya, ditendang sama beliau. Terus? Di dada, udah, jatuh, ketiban pintu, kelewat itu. Jadi kena ubin. Tapi alhamdulillah karena rambut saya agak tebal jadi bisa. Oh, jadi empuk jadinya ya. Iya. Ya, ini memang bedanya gimbal ini. Betul sekali. Akhirnya saya baru sadar setelah saya dipanggil oleh sutradara. Mas Topan, are you ready? Dengan sepintas saya langsung berdiri dengan gaya, udah. Wow. Saya siap. Ya. I'm ready. Topan, are you ready? Yes. 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 Gitu. Langsung. Udah, langsung gerakan lagi. Coba lagi. Apa namanya tuh? Koreo. Koreonya. Topan, are you ready? Koreo. Masya Allah. Udah berat om. Oke, jangan kemana-mana dulu. Masih di Talk Show BPH. Alma SBY. Terima kasih. Silahkan duduk. Kamu di sebelah sana aja, Om Wai ya, suka yang gini. Kan sudah berantem tadi, sudah gantian dong. Gantian. Alma SBY, kok namanya SBY itu apa hubungannya sama Pak SBY Cikias itu? Oh, bukan, nggak ada hubungannya. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi SBY itu nama grup aku. Grup apa? Grup Gambus Musik. Grup Gambus, iya. Apa singkatan? Iya, dulu namanya Syubhanul Ahyar. Mungkin karena orang nyebutnya tuh susah ya, Syubhanul Ahyar. Jadi Ahyar apa sih artinya, Pak? Pemuda pilihan. Pemuda pilihan. Iya. Masuk pemudi ya. Saya termasuk pemudi. Iya, benar. Iya, iya, iya. Tapi kan ada seniornya grup yang sekarang lagi ngetrend ya, apa namanya? Yang Nisa Sabian. Oh, Sabian. Ya? Sabian Gabus. Oh, Gabus ya. Oh, Anda lebih senior di situ ya. Enggak ya? Enggak sih, sama aja. Oh, sama aja ya. Kenapa Anda kok jadi kemudian tertarik di Nasyid. Oh, Nasyid di grup Nasyid Kasidahat gitu. Kalau dulu namanya zaman Om Irama Padang Pasir, enggak tahu Irama apa namanya dulu. Karena memang keluarga aku kan orang apa ya? Maksudnya memang seni juga, dan ayah mama itu awalnya memang kori-koriah, terus nyanyi juga lagu-lagu kosida, dulu ikutan juga kosida-kosida gitu. Jadi karena aku sering dengar mamaku, ayahku nyanyi gitu, jadi ya udah kebawa gitu. Berdiri sejak kapan? Tahun 97. Udah lama dong ya? Udah lama. Aku belum lahir waktu itu. Oh, terus kamu bergabung tahun berapa? 2014. Oh. Berapa orang personilnya? Kalau dulu pas awal-awal masuk masih 15 orangan. Dulu pernah ikut festival apa? Hadra, festival Nasyid, apa gitu-gitu ya?
kalau aku pribadi memang dulu dari kecil sering ikut lomba gitu. Ada lembaga kosida gitu kan di DKI Jakarta. Terus sering ikut lomba bintang vokalis mulai dari waktu itu pertama kali di Batam, terus ke Kalimantan, di Padang, terus di lain-lainnya. Dan kalau sama grup aku ini waktu itu pernah ikut ajang kompetisi, kompetisi. Ajang kompetisi di salah satu stasiun televisi dan alhamdulillah juara satu. Dan dari situ alhamdulillah kita dikenal banyak orang dan alhamdulillahnya juga rezeki banget. Jadi satu grup kita juara, hadiahnya umroh bareng-bareng 12 orang langsung. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi kamu ada bakat bener, cengkoknya luar biasa. Gimana, Cuping? Betul, saya juga pernah, Om. Saya waktu itu sebenarnya ajannya dapat juara satu, Om. Kamu nyindir Om gue ya? Nyindir? Enggak, Om. Karena saking bersemangatnya, Om, sampai salam pun saya kebalik, Om. Ya, Pak. Dan salamnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya diketawain sama peserta yang lain, disitulah saya ngerti. Warahmatullahi saking groginya ya? Saking groginya, Om. Oh. Jadi namanya diganti aja, kan? Jangan diganti Cuping Topan nih. Cuping itu tadi, warahmatullahi tadi, cocok itu. Ping, mau nanya nggak? Udah pacar belum apa? Tanya dong. Gini loh, Om ini sebenarnya hanya mewakili kepentingan khalayak hadirin-hadirin aja. Gitu. Jadi kamu sudah punya pacar atau belum? Belum ya? Belum. Alhamdulillah. Banyak Om mau tanya dari hati ke hati. Oh, dari hati ke hati? Iya. Boleh. Benar, ya? Jangan kemana-mana dulu. Setelah yang ini bersama E-Talk Show with BHS. Oke, masih di Talk Show with BHS bersama Om Wai, The Miracle, dan dua tamu istimewa kita, yaitu Cuping Topan dan Alma SBY. Jadi udah bikin berapa album? Kalau album aku baru kemarin ngeluarin single terbaru di YouTube, judulnya Ampunanmu. Siapa yang nonton? Apa namanya itu yang nonton? Viewers. Viewersnya berapa viewersnya? Terakhir kemarin video pertama aku udah ditonton 7 juta viewers. Terus kemarin yang habis duet kolaborasi sama Nisa Sabian udah hampir 18 juta viewers di YouTube. Lumayan dong. Lumayan ya. Sama ya, 18 juta. Boleh dong sekali-sekali saya bangun nanti duet. Boleh, boleh. Boleh ya. Maulana ya Maulana. Udah nyambung ya suaranya. Belum tahu kamu. Coba selawat yang lain lagunya apa lagi? Kau yang hafal. Apa? Ya Rabbi bil Mustafa bagi makam sidana ufirlana ma maldaya wasi'al karami huwal habib alladhi terja syafatuhu ikulli hau. Om kenapa? Kamu kaya, aduh bidadari dikayakan itu loh. Amin. Ya Allah. Terusin lagi. Oh, tapi Om udah pernah dengar suara bidadari kayangan? Ya kamu ini. Oh gitu. Oh, siapa? Siapa? Itu suaranya Alma ini kok bagus sekali, cengkoknya arep banget itu loh. Itu belajar dari mana? Kalau ditanya belajar, mungkin ini ya dari turunan mama ayah sih. Tapi bukan sombong ya, maksudnya emang dari turunan mama ayah. Terus Alma sering dengerin lagu-lagu Arab, Om. Jadi kayak apa? Mukul Sum. Iya, Humi Kosom. Iya, penyanyi favorit yang di Arab. Dunia itu di Padang Pasir siapa? Humi Kosom. Humi Kosom ya. Kalau Humi Kosom, lagu mana yang kamu suka? Lagu Arido. Arido, coba dikit coba. Om bisa? Oh, enggak. Rid. Coba. Oke. Om pengen dengerin waktu Om di Mesir dulu. Oh, gitu. Arido wan nur والصبايا الحور والهوى يدور الرضا والنور. Luar biasa, Bing. Mantep gak, Bing? Wah, mantep banget, Om. Memang cengkok dia juga luar biasa. Dulu ngajarinya bagaimana orang tuamu itu? Siapa mama atau papa yang ngajarin? Sebenarnya awalnya tuh diajarin ini, Om, apa namanya, baca Quran. Diajarin baca Quran waktu itu. Terus membawa sih. Kamu di pesantren ya? Enggak. Enggak ya? Oh, wah, ini menarik ini. Tidak harus pesantren tapi bagusnya minta ampun. Masya Allah, terima kasih. Diapain dulu? Lidahnya dikerok. Seru banget ya. Loh enggak? Di ini pakai apa namanya? Om mau?
punya suara cengkokan kayak gitu. Kayak apa? Ada gampang banget, Om. Gimana? Om ambil air, ya. Terus Om gini. Nah, itu cengkokan dari situ, Om. Biasa, biasa ada latihannya juga, Om. Jadi kayak gitu, benar. Cepat-cepat. Asik. Sampai maju-maju kepalanya. Om banyak dosa, jadi nafasnya pendek. Oh gitu. Nafas aku juga nggak panjang. Iya, apa-apa, coba. Tadi lah. Coba. No, kamu bisa nggak, No? Ini bisa, deh. Coba, kamu bisa, coba. Amin, gitu doang. Bisa, amin, ya amin. Eh, ngomong-ngomong, kalian ini kan masuk ke dunia seni religi ya. Betul. Nyanyi, qiraatil Quran, segala macam, sampai jadi imam, sholat. Ini sebenarnya apa sih yang ingin disampaikan? Ada misi nggak? Untuk milenial khususnya. Untuk ya, milenial sekarang sih, aku berharapnya mereka bisa lebih menjaga diri, terus menjaga hati, keimanannya, karena sekarang ini banyak banget ya, Om ya, yang negatif-negatif tuh mulai berdatangan kan. Jadi kita harus selalu siap menghadapi semuanya. Apa itu negatif-negatif berdatangan tuh apa? Bukan negatif yang itu ya. Negatifnya ya mungkin dari pergaulan. Kalau COVID negatif kan bagus. Iya, amin. Harus selalu negatif. Terus? Ya mungkin pergaulan dan yang gak keruan-keruan itu lah ya. Kamu apa maksudmu begini-begini? Kalau saya pribadi sih prinsip dasar yang paling utama itu. Udah jawab yang benar, gak usah pakai acting, jawab aja. Oh iya, ini jawab serius, Om. Ya. Prinsip dasar yang paling utama itu adalah akhlak, Om. Karena saya teringat dengan sebuah hadis yang mengatakan bahwa innama buistu liutamimami makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya Rasulullah diutus di muka bumi tidak bukan dan tidak lain melainkan untuk memperbaiki akhlak. Itu yang paling makarimal akhlak. Makarimal akhlak. Baik, kol-kola ya. Kol-kola, makarimal akhlak. Ya, itu yang paling penting. Karena percuma orang penampilannya bagus di luar tetapi akhlaknya tidak baik, ini mencerminkan bukan nilai-nilai seorang Islam itu sendiri. Oke. Luar biasa. Masya Allah, terharu aku. Ini rasanya kurang afdol kalau kalian nggak tektokan sambung ayat. Oh, kirain itu. Bukan sambung ayat loh ya. Sambung ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam wal habbu dhul aswi war rayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sadaqallahul Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Luar biasa. Dengan demikian, terima kasih atas kedatangannya di Talk Show. Jangan lupa minggu depan ketemu lagi dalam Talk Show with BHS bersama Om Wai dan kawan-kawan.